baca family di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Kami lihat di persekali di jalan Pelisitanggap. Hari ini aku mau pergi ke sekolah dan nanti aku main padel. Apa itu padel? Itu, kau tahu kayak air becek, namanya becek. Itu kak becek. Becek kalau ada padel, kalau siapa? Enggak, itu kak becek. Ya, cuman air. Nanti kamu cuman lompat. Ayo. Jadi? Itu. Jadi? Au, benis tangga. Benis tangga. Jadi kita mau dimakan ikan. Princess sampai di si tangga. Kok aku jadi princess? Kok princess? Kenapa kau meludah ke aku? Ini batik Sumatera. Iya. Ini batik Sumatera. Iya, jadi seperti kata Suli tadi, aku mau antar dia pergi sekolah. Ini di sini lagi kabut. Kelihatan ya, kabut. Iya, lagi kabut. Iya. Jadi dingin. Nanti hari ini kami mau pergi lagi cari apartemen. Mau lihat lagi yang satu lagi ada lagi. Nanti kita lihat kayak mana apartemennya. Nanti aku capek. Hah? Nanti aku capek. Enggak, mama sama bapak ini. Mau si bapak. Ya, aku mau antar Suli dulu. Sama Amu baru. Aku mau antar dia dulu sekolah. Aku yang telat nanti. Nanti kita lanjut videonya pas nyari apartemennya. Oke, stay tune. Oh, lihat bapak itu hard. Jadi aku udah antar Uli, dia udah pergi sekolah. Oh, jalan pulang sekarang. Nanti dia pulang siangan di jam 2, jam 3. Jadi Princess Family tahu nggak? Rumah-rumah ini kelihatan kecil gitu kan di sini. Tapi kalau di belakang pekarangan rumah itu luas sekali, banyak kali kayak gitu. Kelihatan kecil rumahnya, tapi di belakang kayak lapangan bola. Dan kenapa ini sering sepi ya, nggak banyak orang? Karena orang Denmark itu orangnya itu kayak ini loh, apa sih namanya? Kalau di ibu kota sih pasti banyak. Ini kan satu di sini desa. Terus orang-orang di sini tuh mereka tuh punya schedule sendiri-sendiri. Jadi nggak cuma pergi hang up keluar gitu, ataupun jalan. Sore ada waktunya jalan, misalnya yang punya anjing bawa anjingnya jalan-jalan setiap berapa jam gitu kan. Terus kerja, kalau makan pun ada jam-jamnya, ada coffee time-nya ataupun breaknya, kayak misalnya jam 3 sore khusus kayak makan-makan manis-manis, kue kayak gitu. Terus jam 5 atau jam 6 sore makan malam mereka kayak gitu. Kadang ada misalnya mau nikahan, jadi sebulan 2 bulan sebelumnya harus sudah diundang. Karena setiap orang punya kesibukan sendiri, jadi jauh-jauh hari harus diundang. Kalau kita kan pengen kadang seminggu atau berapa hari sebelum nikahan diundang gitu. Kok di sini enggak, sebulan 2 bulannya udah diundang, karena kita nggak tahu schedule orang yang mau kita undang ini udah sibuk apa aja gitu. Terus itu pokoknya semua orang udah punya schedule ataupun plan masing-masing. Jadi makanya harus mengundang itu jauh-jauh. Orang ini banyak yang jarang di luar kita lihat, karena mereka sibuk kali di setiap ini ya, ada kegiatan masing-masing. Kayak kelihatan sepi dia. Tuh. Sepi kali kan? Tapi semenjak kesini hampir 2,5 bulan aku di sini. Jarang sekali dia keluar. Tuh. Lihat sepi. Begitu lah kota orang ini. Aku pulang dulu ya. Ini bentar lagi kami pergi Bensi Family. Kami lagi nunggu orangnya. Katanya kita mau dijemput nanti ke tempat melihat apartemennya itu. Tapi Tania nanti di rumah, Uli di rumah sama Tedor. Yang pergi ngeliat nanti aku sama Laiku aja. Jadi kami mau nanti cek sama-sama Laiku. Kita tunggu dia datang, belum datang. Soalnya udah gelap, ntar lagi. Sekarang udah jam berapa? Jam 5. Lagi di situ dia. Oke, nanti kita lanjutkan. Aku tunjukkan kayak mana nanti di videonya itu. Videonya, apartemennya itu kayak mana nanti kelihatannya. Jadi Bensi Family ini kelihatannya dari luar. Ini kita masuk ke dalam sekarang. Ini pintunya naik ke atas. Di sebelah kanan ini ada orang juga tinggal ya. Kita di atas itu tadi pintu kita tuh naik. Kita pemiliknya lagi ngobrol sama Laiku. Jadi ini kelihatan di atas dia kayak di dapur ini ya, sama koridornya gitu. Tuh kalian lihat. Ini kesan itu kayak ruang tamu dia. Ini ruang tamunya, bisa langsung dari jendelanya kelihatan keluar ke jalan raya. Terus ini lantainya juga belum selesai direnovasi, langit-langitnya udah, tapi lantainya belum katanya, masih mau direnovasi. Ini ruang anak, tempat tidur anak yang ini. Jadi ini kamar untuk anak ini. Lantainya juga belum selesai, masih direnovasi juga untuk diperbaiki. Tapi langit-langitnya kayak gini udah selesai. Nanti lantainya hampir sama kayak gini warnanya, kayak langit-langitnya ini. Ini kita keluar kelihatan juga itu ada sawah tuh, sana rumah-rumah orang. Jadi jauh dari keramaian ini. Ini lamarinya untuk anak-anak. Jadi masih belum selesai semua direnovasi sama dia. Ini dia ada dua, ini satu sama yang ini juga hampir sama di dalamnya. Terus kita pergi lagi ke sini. Di daerah dapur bilang tadi, kalau ini kayak toiletnya sama untuk cuci baju juga. Di sini nanti ada pengering untuk cuci baju. Pengering cuci baju yang di bawah itu mesin cuci baju itu yang baru itu. Ini kamar mandinya. Jadi kata dia untuk pengeringnya belum dibawa sama dia. Dan ini kamar tidur untuk orang tua kayak aku sama Tania gitulah. Lumayan luas juga kamarnya. Ini ada kulit tadi sedikit agak sobek di atas, tapi katanya sih ini semua nanti diperbaiki, semuanya pokoknya diperbaiki bagus. Nah, dan ini rencana kata dia di depan kayak untuk ke depan ini jendela dipindahin, dikeluarin, dicabut gitu. Ini juga, dan dia rencananya mau taruh balkon di depan situ, jadi bisa berdiri di sini, taruh balkon dia. Pemandangan langsung ke taman itu. Lumayan bagus juga sih, sekitar ada danau gitu. Nih. Tapi yang ini dapurnya, ini untuk mesin ini yang mencuci piring itu yang di bawah itu. Ini untuk bumbu-bumbu segala macam. Yang ini untuk ini apa namanya? Kulkas. Jadi kulkasnya, ini kompornya. Jadi ini dari atas kita lihat ke bawah. Nanti diganti semua ini karpet juga. Yang ini nih, yang kaca ini terang langsung, tapi dia panas ini, panas sekali sekarang ini. Panasnya minta ampun, udah 30-an kayak 32. Apalagi kalau musim panas nanti benar-benar dipanggang lagi dari sini. Dan ini juga kayu pemegang apa ini? Yang kuat ini, kan ini kuat ini, tapi udah mulai retak dan ada lubang-lubang kayak digigit serangga gitu dia kulihat. Kayak harus konsultasi sama Tania nanti nih kayak mana jadinya. Ya gitulah Bensi Family ruangannya. Belum selesai, 14 hari katanya. Jadi Bensi Family itu dia videonya dari rumah tadi. Ini aku mau jemput Silu dulu. Nanti aku tunjukkan, kasih tahu kayak mana harganya ataupun luasnya gitu ya. Enaknya ditinggal itu di sini kayak gini, dengar. Jadi enggak ribut, sunyi, sunyi kali suaranya. Makanya enak di sini tinggal, sepi dan enggak banyak keributan. Gitu. Aku jemput dia dulu. Oke? Tenang kali, kalian dengarkan suaranya, sepi. Ini taman kanak-kanak Siuli. Kalian lihat, luas sekali dia. Oh, ke sana, ke belakang sana juga masih ada. Jadi luas sekali permainan mereka. Senanglah di sini main terus. Di depan sana itu jalan raya kayak pasar gitu, tapi ditutup gerbang. Luas sekali kan? Sana juga ada. Tuh. Aku tunggu Uli dulu ya. Ini aku udah jemput si Uli. Tadi main-main kalian di luar? Ya, nanti itu aku main-main sama Nilai. Oh, ada temanmu yang baru? Ya. Iya. Tadi main hujan, ada hujan? Ya. Iya, terus? Aku main sama Nilai. Cuman itu? Ya, kita main-main sama semua anak-anak. Iya? Ya. Ya, kamu ngomong ya, ya udah kayak orang Denmark. Di situ di sekolah kamu ngomong pakai bahasa apa? Bahasa Danish. Terus? Waktu aku slide itu sakit. Iya, pakai bahasa apa? Bahasa Danish dan Inggris. Iya, bisa kamu bahasa Inggris? Iya. Wah, kamu belajar ya? Tandih. Oke? Pulang kita, ayo Bensi family. Kita pulang. Udah capek suli kita ini ya. Seharian lekin cerangin katanya putar yang kecil. Jadi Fancy Family, itu dia videonya tadi kita keluar. Aku jemput Uli juga. Lagi apa Uli? Makan yogurt. Jadi dia itu apartemennya itu harganya itu untuk 1 bulannya itu 6.000 kron. Gak tahu berapa nanti aku taruh di sini harganya. Banyak kali. Aku taruh nanti harganya. Habis itu bayaran untuk ininya aja ya, untuk per bulannya. Belum lagi bayaran untuk apa namanya, listrik dan air. Di sini gak ada gas dipakai, listrik dan air. Habis itu listrik dan air katanya kena 1.000 kron, berarti udah 7.000 ya. Belum lagi kalau kita nyewa itu di sini kita harus bayar dulu 3 bulan ke depan untuk ininya. Kenapa kita bayar gitu 3 bulan ke depan? Karena itu nanti mereka kalau misalnya kita keluar dari situ, selesai ada apa-apa di apartemen tersebut, nanti dipotong dari uang itu. Jadi uang itu untuk apa sih namanya, dipakai untuk misalnya ada lantai rusak kita taruh untuk bayar itu. Terus saya dicek lagi ada rusak misalnya peralatan atau mesin cuci apa-apa gitu, semuanya dia taruh lagi kayak gitu, apa dibayar dari uang itu. Terus aku aku tunjuk dia. Habis itu apa namanya, ruang itu tadi bagus sih sebenarnya. Ruangannya luas juga, ada ruang anak 2, ada ruang untuk orang tua yang besar. Terus itu mesin pengeringnya belum datang, tapi masalahnya jaraknya dari ke tempat Uli sekolah itu lumayan jauh kalau kita jalan kaki, karena itu udah keluar dari sini, dekat persawahan, dia dekat jalan raya. Bagus tempatnya, bagus, ada kayak danau juga di sekitar itu. Cuman kami kan ya, cuman kan kami nggak ada kendaraan, belum ada sepeda, sudah aja nggak ada sepeda. Jadi kalau ke situnya itu bisa memakan waktu kalau jalannya, takutnya Siuli jadi harus bangun. Misalnya kalau dari sini biasanya dia masuk sekolah jam 8, jadi setengah 8 kita jalan dari sini, atau jam 7.40 kita jalan, baru bisa udah sampai 20 menit. Kalau bisa apa, kalau mau jalan lambat ya jam 7.30 kita jalan kayak gitu. Jadi jaraknya itu lumayan jauh, jadi kemungkinan nggak tahu, kami masih mikir kita ambil apa enggak, tapi nggak tahu deh karena jarak ini loh. Yang pertama itu juga jarak jauh, yang ini juga jarak jauh. Padahal yang kedua ini yang kita cek ini lumayan bagus juga ininya, apa namanya, lokasinya. Terus ruangannya luas, dapurnya mantap lagi, cahaya langsung natural karena di atapnya itu ditaruh kaca, jadi langsung natural. Nah satu lagi, terus dia itu panas, kalau musim panas benar-benar panas, jadi itu nggak ada AC di situ, kita harus beli kipas atau apa gitu. Pokoknya panas sekali di atas, karena kita bagian atas ada 3 tuh, di atas 1 orang, 2 lagi di bawah, jadi ada 3 penghuni, 3 apartemen kayak 1 rumah gitu lebih family. Jadi itu dia video kita, semoga kalian terhibur Bensi Family. Nanti kita mau cari lagi apa enggak, memang kayak gitu ya, kita harus cari itu yang benar-benar cocok sama kita. Cocok apa enggak, kita nggak bisa asal-asal, nggak apa sih namanya, belum jodoh, kan harus gitu kan, harus kayak jodoh, oh cocok ini cocok. Padahal itu bagus sebenarnya, cuman banyak ini ya, apanya, kendala-kendalanya kayak jarak sama Uli, panasnya itu. Terus untuk mau kemana-mana juga jauh karena kami gak ada kendaraan. Jadi harus sabarlah. Jadi Bensi Family kayak gitulah dulu ya. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa like dan subscribe supaya semakin banyak lagi video kami buat. Terima kasih Horas dari Indonesia. Itu Uli udah naik ke atas. Biasa, jangan lupa like dan subscribe supaya semakin banyak lagi video kami buat. Terima kasih Horas dari Indonesia.